Música Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan yuafi ni'amah Wa yukafi mazita Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Syahadatan tunjiko ilaha Yaumah hasrati wa nadamah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافي المشفع في أرصد القيامة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالسلامة أما بعد فإن استقر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوسطها وشر الأمور مختصها wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar wal yadu billah. hadratil muhtaromin bini sepuh waro kiai yang kangga Allah hormati jamaah wisata rohani masjid masjid al-falah tuban yang kangga Allah hormati Alhamdulillah pada pagi hari ini kita banyak sekali mendapati nikmat maunah serta hidayahnya Terlebih lagi, tanpa terasa, hari berlalu, berlanjut minggu, bulan, tahun. Tanpa terasa pula, kita sudah memasuki usia yang sangat senja. Yang kadang-kadang kita tidak pernah merasakan itu adalah merupakan cerita yang panjang maka dari itu marilah dalam kesempatan ini kita panjatkan syukur atas beberapa nikmat maunah serta hidayahnya terlebih lagi pada pagi hari ini kita bisa bermujalasah di Masjid Al-Falah untuk sekedar introspeksi diri berangan-angan dengan apa yang kita lakukan wong niku seakan gak keroso. setiap hari berganti dia akan selalu mengatakan lu kok wis jum'ah kok wis ahad meneh di harinya lu kok wis selo meneh di longkas besar apa mantu iki bulannya Terus lu cucu perasa aku yo lagi berposo lu posok kok kurang sak minggu. Ini sudah menjadi kebiasaan. Padahal naik kita angen-angen bu sewu. Mulai zaman Nabi Adam ngantek ada Malik kira-kira. Dinoiku tidak lebih dan tidak kurang dari 24 jam. Sedino mulai zaman Nabi, Adam pertama kali diturunkan di bumi sedina sungguh itu likur jam ngantek ada malik kira, -kira pol akhir itu dino ya tetap 24 jam ora kok mbiyen zaman Nabi Adam itu sedina saya jam ndak bodoh tapi orang banyak mengatakan kok cepet ya dino itu Niku setiap orang merasakan bu, semuanya dan tidak bisa diingkari. Niku naik kita angen-angen dari perjalanan hidup. Apa sih yang membuat sebenarnya cepat? Apa karena sibuknya kita dalam urusan duniawi? Atau kita memang lupa betul apa dari tujuan hidup? Biar niku saya bu wong mondoan, wong bang bilo, wong perbon, ikut naik jumatan di no masjid agung. Mergo khawatir kari jumatan itu biasanya jam rolas kurang seperempat, ini pun dimulai masjid agung, mas dimulai adzan. Mergo khawatir kari jam songo budal. Seakan-seakan membuang waktu, gini, Wong saya kan membuang waktu. Jadi jam songo is budal, melaku, tumuk tumuk, renteng renteng, pinggir ratan kau yang bakon si tok Ngonoiku teko masjid agung setengah sepuluh. Padahal setengah sepuluh jum'atan ini jam rolas kurang seperempat masih waktu yang panjang. Melbu masjid, takiat al masjid, bik ngenteni Jumatan mau Quran Iku nek wong saiki -e muni membuang waktu. Karena teknologi wong duwe sepeda motor ora usah ngenteni jam 09 budhal. Jam rolas kurang seprapat kira-kira pas tekan ana adzan lagi budhal. Iku nek nang no omah ngenteni ni ambek lah opo Bu kira-kira? Ambek maca Quran. Gombalmu kiyo iku. Kira-kira. Maca koran apa mboten? tinggal mergawe. Ora utawa tinggal mergawe, tinggal delok TV. Engko nek kurang 12 jam 12 kurang seperempat tit budal, pas tekan kono kok azan. Iku wae nek ne gak ngerti jadwal imam khotibe. Nek ngerti jadwal imam khotibe, ah sing khotbah iki Mbah Marom. Biasane nek khotbah dowo. Engko bare jam rolas seperempat Ah, aku tak budal jam-jam rolas perapat pas wae kiro kira engko kono pas komat iku ndelalah dinteni mbek ndelok TV ndelalah TV ne api ngantuk menisan keturun blas ngantek ngelilir jam siji takobbalallahu minna wa minkum takobal itu yang terjadi saat ini jadi kemajuan teknologi kadang-kadang kita harus berintrospeksi diri kiro-kiro nambahi keapian opo nambahi keelean sehingga kadang-kadang saking sedemikian rupanya kita tidak sadar, Apa budal nok kantor sore enam, rambutku kok es puteh lu, lagi roh gue, naik kelemangan nangan terus setiap hari aku buat apa, kok ujuk-ujuk pu, puteh, ini yang paling banyak kita dapati saat ini. Padahal hari itu berlalu tanpa kompromi dengan siapapun. Dinoiku rasa kompromi. Eh, iki ono penutupan porprov. Kok tak dawa nak Tawa tak dawa noni di Biasa nih pati kurjam tak gawe waluli kurjam. Orgo ono porprov apa? Semuanya tidak ada kompromi. Hari berlalu tanpa kompromi. Kok sampean meninggalkan sedikit pun tentang waktu itu? Anda akan dilibas dengan waktu itu. Roh-roh wis tuwek rambuté putih kabeh. Wong kadang-kadang protol iku lho ngerti. Lho kok entek untu kulo ngerti. Itu yang kita dapati saat ini. Makanya monggo sekali tempo diangen angan diangen-angen. Kanjeng Nabi Mungkin kalau dihitung sekarang Rasulullah itu hidup di 1500 tahun yang lalu Hidupnya Rasulullah itu di 1500 tahun Pada saat 1500 tahun yang lalu Rasulullah itu mendapati ayat Dikei mu'jizat rupa Qur'an ayat rupani Wal asri innal insana lafi Sampai ngerti ngasar bu Ngasar itu waktu yang bagaimana? Hari itu dimulai dengan apa, Bu? Hari itu dimulai dengan apa? Hari itu dimulai dengan terbitnya fajar. Ikut dino. Sebelum terbitnya fajar itu malam, bengi. Begitu fajar terbit ini mulai daripada hari. Akhir daripada hari adalah huruf su surup. Nah surup ini waktu nih sholat asar. Berarti asar itu akhir daripada hari. Paham gak? Asar niku akhir daripada. Sebab naik malam duduk hari, malam ya bengi. Oh malam kok dino? Kalau hari itu akhirnya asar. Asar itu akhir daripada hari. Nabi mendapati wal asri iku ndudoh nonek zamane wes akhir hari ini wes akhir itu 1500 tahun yang lalu Kira-kira nek seiki cara mbok waktu jam nwe jam biro bu ngasari asolatu asalamu alaik wes ngono bu jadi mejo onok bubur onok kolak nek abe buko Iya. Jadi naik kira-kira isek ngasar ngom melaku antara Basuki Rahmat nganti patung ngabuburit, petok Dawet dituku, es Medan di dituku, es Ambon dituku, Tuku kabeh mereka apa dendam mangan, karek ngenteni si tok asola tua salah mu alaikum seno kabeh, ngenteni Allahu Akbar Allah, zamane kanjeng Nabi niku es wal asri, 1500 kemudian yang saat ini terjadi pada diri kita Iku kira-kira karik kurang limang menit atau petang menit Daripada hari Kira-kira kiamat karik kurang berang jam Ngundang kiamat itu sekolah mongan ini yang kadang-kadang kurang, kurang kita kurang berintrospeksi diri. Padahal Allah Rasulullah mendapati ayat wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar demi akhir za akhir hari asar itu akhir daripada hari hari akhir jenengi nopo wal asri demi waktu asar innal insana sesungguhnya manusia kabeh menuso lafi khusrin yak ing dalam kerugian kulo panjenengan sami di akhir kehidupan ini tidak satupun yang tidak rugi bu kita ini merugi naik gelemang nangan jajal. Satu hari satu malam 24 jam naik gelemang nangan itu digawe opo. Kira-kira patli -kira likur jam iki naik secara dokter secara medis tidur itu 8 jam paling akeh. Paling akeh. Wong onok kok turu sangang jam celuk nomudin. Nang kongon -kong ngedusi, nang kong bungkus nanti pendem ya. Turun itu paling sewe wolong Pat likur jam dipotong wolung jam Isek piro 16 jam Mbok gawe sholat limang waktu kiro kiro Onok sak jam ndak Ngisak 10 menit Onok tak ngisak 10 menit Yonok pertama tok jamaah Seisue jamaah paling guri wawanggol wawatu kilo kilo Wantem awes mimam ngonek Ngasar maghrib ngisak subuh Iku kiro kiro ontok oh, tak sak jam ndadak. Wis anggepen salat lima waktu sedina iku sak jam. Mau 16 jam dipotong sak jam isek pira? 15 jam mbok gawe apa? Mboke mergawe 8 jam, mergawe 8 jam, iku wis entuk dhuwit lemburan. 15 jam potong 8 jam isek pira? 7 jam, kira-kira 7 -kira jam mboke wiridan. Ya entek nang no ngarepe kotak setan. Kota kotak itu saya kira kotak amal tok. Sing liwatmu kotak amal. Liwate kotak amal kotak setan sing metu. Niki nek gelemangan. Makane wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Rugi Pak kita ini. Mengundangkan waktu entek tidak untuk apa-apa kecuali di hadapan TV. lazina amanu Kecuali orang yang beriman Jadi guri Akhir zaman Itu sing gak rugi Mok si tok, tok Wong sing iman Mulane Sayyidina Ali Karomahullahu wajah Sayyidina Ali ini nyuwun saya Ya misana kanjeng Nabi Ya mantu kanjeng Nabi Ya sahabat Nabi Banyak sekali nih termasuk salah satu dia adalah sahabat yang memiliki dungo sing ora pedombe liane nek liane kak Sayyidina Ali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Abu Bakar radhiyallahu tapi nek Sayyidina Ali karramahullahu wajah semoga Allah memuliakan wajahnya mergo apa Sayyidina Ali niku nyuwun saya usak joke balek adalah orang yang tidak pernah melihat auratnya sendiri niku saya Ali, Jadi Ini tidak Ali, ini nyuwun saya u, naik siram, naik adus, ini kau rakyat kau panjenengan sami, mesti ngaku tutup. Kita ndak, wah adus ada gak biar, ya ratus. Menarik saya tidak saking dia menjaganya untuk tidak melihat auratnya sendiri, yang baik pun wajahnya bersinar. Mane nek ndongakno karramahullahu wajah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Sayyidina Ali nate dawuh Inna minan ni'ami yakfi ka al-islamu nikmatan. Inna min nikmati yakfi ka al-islam nikmatan. Sesungguhnya dari beberapa nikmat cukuplah bagi kalian Islam sebagai kenikmatan yang sangat luar biasa. Wong akhir zaman atur akan rugi. Kecuali wong sing iman. Mulane apapun bentuk daripada kehidupan ini, asal kita diberi hidayah jenenge iman, syukuri. Orang usah ngeluh dengan keadaan zaman. Wong ngeluh karo zaman saiki salah banget. nek sampean angen-angen. Saiki iku gak ana wong kang elan, Bu. Ora ana. Wong biyen iku lu sampean nangen jajal mbah-mbah niku sing nderek Mbah, biyen iku nek ape masak lak leren iprik-iprik bangke. Nggih Iprik-iprik. Saiki bahasa iprik-iprik wis iprik, gak ana. Ana ta wong bang bela iprik-iprik. <laughs> Biyen ke ape adang kudu ipre ipre kok gak kok ipre ipre ramangan? ono no, tasi kong ipre ipre. Ada waya rendeng menisan ipre ipre ngakak no kayu gula di puba puba sampai kempong pipi nih gak makan. Gino badan. Kangelan wong biyen itu. Ngono iku nes makan nes adang kudu mbok tunggoni. Ane mbok tinggal mingket sedilu lu gosong. Ada gosong gak mangan. Saiki sampean cetekno tek sampean tinggal lungono nang Malang, nginep orang ngerah gosong. Gak kurang enake ta? Kurang enek ana wong ngeluh, ayo urip saiki kabeh. Iku wong bento. Gak gelem nyukuri nikmat. Biyen iku lho wong pe blonjo brengkut budhal pasar, wong jadi wong bota, iku nek budhal pasar jam 3 budhal, pe mlakune cetit-cetit-cetit-cetit. khawatir kentean saya ini sampean buka lawang cetet pasar ini no ngarep sampean begini no, orang usaha mau pasar sepeda hotel pasar no ono suwiwi, ono ono. Ono terong, ono gue bani loro iku isi nih jero pasar mau buka apa onok suwiwi onok dasi tok pite onok onok terong onok kangkung sampai gulek tahu gulek sa sembarang buka lawang cetet pasar no ngarep omang nek sampean gelem angen-angen, sampean kepengin niku kelambi ora usah maro samudra, bravo ga usah. Sampean cukup ngeklik mbah Google. Apa yang Anda inginkan diterno nang ngarep omah. Ngene mboten? Kurang penake tahu wong Maka yang sebenarnya terjadi kenikmatan sing paling enak niku Islam. Inna minan nikmati yakfikal Islamu nikmatan. Niki dawuh Sayyidina Ali. Cukup kenikmatan bagi kalian semua adalah Islam. Mulane wal asri innal insana lafi khusrin sesungguhnya demi waktu azab sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu kecuali orang yang beriman. Mulane iman iku syukuri. Aja ngersah wae. Pasar iku ora koyo mbiyen nok ndanda. Lu kadang-kadang sembahyang iku ora kok perkara kepengin parek mbek pangeran gak, kepengin sugih. Sampean kula salat duha sing akeh perkarane pasare sepi, nggih napa Pasare sepi ape budal sono ape budal no pasar duha dhisik. Ben ora rame ta? Hmm. Gak popo pancen golek pengesugihan Allah boleh. Wastainu bis sabri. Nek kowe njaluk tulung karo Allah siji sabar nomor loro. Pengen sugih salat apa popo, lu sampean pengen sugih marang Gunung Kawi, dibadok karo danyangi Gunung Kawi kowe. Ya tenang Wong Gunung Kawi ya butuh pangeran, wong dene ya butuh pangeran. Bodone tok kowe. Ya. Jalon Allah. Isa selama isai enteng wae senajan salat-salate perkara pengen sugih gak apa-apa, tapi semestine nek salat kepengin nopo, Pare karo Allah. Nek kepengin sugih ya dikek sugih karo Allah. Mulai kadang-kadang pengen pasar rame salat duha. Bareng nek pasar, isa sepi jam 10 sepi duha maneh. Ya. Lah <laughs> kita duha iku terawih, ngono to piye? <laughs> Mulane iman, syukuri iman itu. Maka ketika anda mensyukuri atas kenikmatan nikmat iman dan Islam, la dan sungguh akan aku tambahi. Sakjane prinsip urip, itu gampang. Kowe nak syukur malah ditambahi. Mergone akeh gersai, kau sangin. Mergo akeh gersai. Pasar kurang koyok pa. mergawe kau enak sampai orang terima truk-truk ditulisi, ibu bro wis mangan taurung <laughs> lah enak zamanku toh lo mestinya ya kudu enak saya iki pak ya, hanya karena memang kurang bersyukur melani ilah lazina amanu iman iki syukuri syukur niku napa toh syukur niku ngelakoni perintah ngedoi lara lu wis ngerti nek dikene mat koyok ngono mak siati saya digede nawai no Merkonopo tidak ada orang di akhir zaman kecuali orang yang beriman nih wong sing selamat. Iman tok gak cukup akhir zaman pak. Lu sampean kok iman tok jaga nomang kola la ilaha illallah takul jannah barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah takul jannah ah, aku ismail pemuni la ilaha illallah kamu besuar kau mati hati kue. Yo nek la ilaha illallah mikir saya nongjur hati sampai mati. Sebab orang sekarang itu mudah sekali hanyut dengan keadaan kadang-kadang yo kita api kita api mereka pasar sepi tanggane rame takok kang mereka naik takok ini kita mesti mereka bido dodolani naik bido no podo dodolani ramu takok podo kok rame pi nguk ngini ini lo nguk malah melok rame kue yang sepi orang mungkin situ bakul lombok situ bakul kain takok kang pasaram kok rame terus ini ku takok wani yo lah takok ya apa dijawabnya ya apa Mboh, Kang. Aku kalau tak eling iling Aku angger Jumat legi ku saiki ziarah terus. Angger bar ziarah mesti rame. Oh. Ketoke ya apik ziarah, ngene mboten. So, ngomong elek ziarah? Wong ziarah iku eling mati. Mergo wong iku biasane sing gak pate eling mati sing akeh maksiate. Ana wong ngithik kulone terminal angger bengi. Terus merbunu omah gedhi dangdung-dangdung. Mrene sampean takoki, Kang. ini kayak ileng mati tawar rati kursi sampean biasanya uang itu sing mau ane uang ziarah itu ya ape merkoh ileng nopo tapi kadang-kadang tidak -kadang sedemikian itu ya merkau kadang-kadang keadaan kadang zaman seperti itu tak kok kang Pasaran kok rame terus ya iya mbok aku yang kerja lagi ziarah tak ileng-ileng agar baru ziaroh aku pasar rame. sing sepi akhirnya melok ziarah <laughs> ziarah itu perkara kepengin rame lu tenang ini kadang-kadang diuji karo Allah Barziarah rame tenan, akhirnya dia memiliki keyakinan, oh sing ngerame no pasar zia, klenter pak iman, iman niku klen, tidak tak sampai niku keyakinan ngono sampai mati naudzubillah, malan ilallah zina amanu, iman tok no akhir zaman gak cukup, malan terus Wa amilus. Kue iman kudu ngamal soleh mergopo Serok ngamal soleh iku Ndadek no tetepi iman Petuk sak petuk Enten Tabiin namine Kaab al-Akhbar Kaab al-Akhbar niki Min kubaroi ulama il Kaab al-Akhbar ini termasuk Pembesarnya ulama Yahudi dan dia menjadi rujukan permasalahan yang terjadi pada orang-orang Bani Israel. Wong Bani Israel ku di masalah. Takoe no Kaab al akhbar Kaab al akhbar niki nyuwun Dia iman, dia Islam zaman Sayyidina Utsman. Pada zaman ini kanjeng Nabi dia sudah hidup, urip, roh kanjeng Nabi. Dan dia yakin bahwa Nabi adalah Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, roh. Tapi durung iman, Mergo Pok kepengen membuktikan kitab Taurat, kipat kitab kepercayaan ini, ini. Sebab di dalam kitab Taurat disebutkan secara rinci tentang nabi akhir zaman. Ini sangking rinci nih Pak okay? Di dalam kitab Taurat kan disebutnya Maulidu bi Makkah wa bil Madinah wa sultanu bi Nabi akhir zaman itu lahir di no Mekah, hijrah di no Madinah dan memiliki pusat kekuasaannya di kota Sam. Niku ka apa alhabar digoleki tenan tahu rai nabi akhir zaman akhirnya digoleki oh iya bener iki jenenge Muhammad iki nabi dia yakin tapi durung iman begitu hijrah din, oh iya bener nok kitab Taurat ya hijrah ya bener tapi sebelum meninggal tapi sebelum Rasulullah menguasai kota Sam Rasulullah meninggal tinta ini nanti barangkali sahabatnya yang akan menaklukkan kota Sam tinta ini betul maka akhirnya ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, dia mampu menaklukkan Sam. Ditaklukkan. Oh, betul. Pada saat itu saya gurung iman. Gurung iman. Ngenteni onok, sesuatu yang disebutkan dalam kitab Taurat. Besok nek kapan onok sahabat Nabi Dua perilaku nge ngene nge ngene kurang telung dinomati. Ini kita pak, menjelaskan rincinya terhadap nabi akhir zaman. Mulane nek ana wong percaya kitab Taurat, Zabur, Injil, iku mestine kudu iman karo Muhammad. Alquran tengene Al-Qur'an didawakan allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang yang aku beri kitab Zabur, Taurat, Injil itu kenal dengan Muhammad kama ya'rifuna abnahum sebagaimana dia mengenal anaknya sendiri. Kok ono wong percaya Taurat, Jabur, Injil, gak iman karo Muhammad, berarti dia membohongi kitabnya sendiri. Mulane ketika itu digolek karo Kak Bandi, perilaku yang sahabatin Nabi sing diperilaku ini kurang telung dinomati, digolek terus. Nanti akhirnya ketemu nok perilakunya Umar. Bareng ketemu Sayyidina Umar, duh, wong iki kok koyok sing disebut nono kitab Taurat, berarti wong iki kurang telung dinomati. Di Pak, Pak Umar, sampean kurang telung dino mati saya tidak umar tuh nyengit gak gelani ya, pak dia ngomong ngono cuah bedok bedang apa yang pedot gulunem gue <gulauan> boten niki kulo maus kitab taurat kalian kurang tiga hari mati niki saking rinci nih kitab taurat saya tidak balik gr pak lu jenengku disebut no kitab taurat ah masya Allah jadi ini ojo GRC pak ojo GRC ini hanya inisial orang ke Umar kuega di sebelumnya ada yang ada sohabat Nabi yang perilaku ini, 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 kurang telung dinomati, dan perilaku ini aku temukan pada diri kalian jadi umarah, ah iramen tinggal miri seesue ketemu mana ditakui mbah sampai kurang rong dinomati Oh, ini gimana? Tinggal nih Seesu e kurang sedino didawi mana? Pak seesu sampaian mati. Saya itu pak. Besok paginya ketika saya Umar Omar apa yang Imam Isbuh di Paten Iwong. Akhirnya Kaab Allah niki masuk Islam baru dia masuk Islam ketika zamannya saya dina Os. Kaab Allah niki nanti Dawuh pak. Dia pembesarnya ulama Yahudi di zaman Jahiliyah, tapi dia menjadi tabiin yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, al mukmin salah satu salah sah. bentengnya orang mukmin dari godaan setan itu tiga hal nek wong Islam kepingin terbentengi dirinya dari perilaku setan telu nomor siji al masjidu khusnun nomor siji masjid itu sebagai benteng mulane wong Islam kok gak patek seneng melbu masjid naudzubillah setan tok dunyane li annahu mahallu dzakirin wal malaikat mergo apa masjid iku panggonane wong zikir karo panggonane malaikat lha nah, wong kok nih cangkruk nok pasar misila kethune menceng ambek muni sing kek gerdu laut ditekek langsung disaut la ilaha illallah mulai kedodoran ya setan tok isine <gambik> Al masjid Husnul masjid iku benteng. Sampai kanji nabi pernah mengatakan besok akhir zaman ada enam hal yang aneh. Onok barang sing sitatun gorip, onok barang enam sing asing, aneh. Barang aneh ini ku contohnya bu, onok sapi, iku umume nok ndas. dan onok sapi kok sungunin nok bokong, iku aneh. Gini besok akhir zaman ni kanjeng nabi onok perkara enam iku aneh nomor siji masjidul ghorib besok itu ada masjid sing aneh Wah, aneh bi, apa masjid kira-kira tangga ini ada duur orang yang menek kerengkelan apa belum masjid enggak kajian Nabi Dawud masjid sing aneh masjidun sing mabniyun fi kaumin lam yusallu fiha masjid yang dibangun di tengah komunitas tapi komunitasnya tidak sholat di dalam mas. Masjid Al Falah niki mulai ngeri kau pinter jamak ya pak, pak panitia. Kira-kira sudah saya Ngantek duk kena lo. Sepuluh ribu cukup, bukan cekap lagi. Isrong ribu lah, gampang ni rong Masjid Al Falah niki lo mulai imam ngante duk nte rong cukup. Nek zuhur rono seribu mangatus. Kadang-kadang saya ngimami rono. Lengkeh nampak tak? Adakah ini masjid gorib? Masjid aneh Kita dibangunkan masjid untuk sholat pak Bukannya saya mengatakan mungkin ini gak sholat ndak, tapi nek sholat gak no masjid itu loh sing berarti aneh. Padahal kapal Ahbar mengatakan al masjid khusunun masjid itu benteng. Niki kulo aturaken, ojo kandak Nek onok wong jamaah protong protong moro masjid itu adalah satu hal yang paling ditakuti oleh orang kafir pak sampai tak ada Jadi wong kafir itu paling wedi nek roh wong Islam protong protong budal bareng nok mas itu yang paling ditakuti sebenarnya. Orang kok onok muludan geden gedenan siapa sih tak ini wong gerutu gerutu. Nda, ikut tahunan setahun pisan. Akeh lali nih, gak diundang. Tapi sesuatu yang paling prinsip ini kuang Islam, ini delok no kuat Islam, ikut naik ketika berbondong-bondong mes Tenggini kitab Taurat yang disebutkan juga oleh Kaab Al -Akhbar. Ciri umat ikan jin Nabi Muhammad itu sih tau, kitab Taurat. Ya sufu nafis solati sufu fihim fil kital. Umat ikan jin Nabi ku ba solat, baris, se koyok dene baris, tentara nalikane perang ikut ciri umat mati kanjeng nabi jadi nek sholat baris nek baris koyok tentara be perang onok oh, tak kira, -kira tentara perang siap begini kerungu dorora kena mati wonge artinya be tegap sikap Allahu Akbar kudu sikap niku ciri umat mati kanjeng Muhammad ya sufu nafis sholati kasufu fi lah uang niku sholat naik baris, iku mergo sholat eh, nopo, jama, onok tak sholat dewi anang baris, uang ini lihat enggak nih, ya ratri mau bento, mangan semir, niku cireng mangan mulane sampai di daun al masjid khusunon masjid ku bento, niki mulane sing beda no, pak, karena kadang-kadang karena imannya kita kurang nah, no sing beda no masjidil haram masjid al falah niku mau sitok naik masjidil haram iku uonge ngenteni jamaah jadi zuhur iku jam rolas jam sepuluh is budal perkorong ngenteni jamaah nok masjid buka Quran mau cok Quran tinta ini naik al falah jamaah ngenteni wong begini nobatan Wes diadani Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Sing ngaten mleng gak gurung ana wong. Pujian sik. tombo ati ku limo pujian. Ora ana pujian. sing teko ganti pujiane. Malaikat pati lirak-lirik, lirak-lirik marang sira. Ya mboten. Lu wis dipliriki malaikat ora ana sing teko. Suwenda meniren lambiku bayarane ora sepira wae komat wa baru akbar la ilaha illallah imam eh, sing adzan ya iku sing komat iku imame iku makmume iku taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal wong Mekah iku ana tak kring ceritanya wong Mekah melarat gak ana ora ana wong Mekah ana melarat ana wong Mekah melarat gak ana apa kerapa ya wong ngenteni jamaah kene saking gak trimane kalau mergo jama'ah ngenteni wong tulisan dikeken gone trek-trek piye bro wis mangan ta urung niki adang-adang masjid itu benteng nomor siji, kula aturaken 3 dawuh kapal kabar nomor kali zikrullah zikir maring Allah iku benteng sanggo godane setan mulane wong iku asal isek dikir nyuwun sewu, sekalipun dia mendapati sebuah kemaksiatan kok gelem dikir iku isek dituduh nongkar Allah pak sampai melaku melaku petok wong ayu tak awasi dosa gak tak awasi rezeki nih beripat tuh. gitu gini nonton sampai nape mau ngawasi wong ayu tak gulir dokter orang normal sampean Nah, aku paling seneng karo wong ayu kok. Mulane aku milih bojoku sing paling ayu. mbe nek dua awasi nek teng nek nyoro kira-kira. Ana -kira. wong pedok wong ayu gak diawasi, rezeki. Eh? Diawasi dosa. Eh dosa-dosa sitik tak sitik-sitik mirit-mirit ngono Tapi Ibu ini, subhanallah, lu zikir, Pak. Subhanallah wong iki ya pangeran gawe bedone irung sitik kok beda ya ya. Mancung sitik kok tak Lalu subhanallah zikir. Maka ketika dia mau berzikir, dia akan menjadi benteng saka setan, Pak. Subhanallah wong iki ayune. Wis ya subhanallah tak nek Ah, wong ayu ya akeh, kira mosa ana ta wong gak ayu. Mangger golek wedak rebu kliwon paing pon ha, eh? mesti ayune. Hmm. Dewe nek gegak zikir petuk wong ayu muni ngene, gelem ta ora jak minggat. Ya minggat mingga tenan kira-kira, Pak. Mulanya zikir no Allah, itu akan menjadikan benteng daripada godaan, nomor telune, dilawatil Quran, mochow, itu benteng yang terakhir pak. Kita tahu Quran itu mukjizat Nabi yang bisa dirasakan oleh umatnya ilayah milkyamah. Iku mong Quran tok Nabi Musa dua mukjizat teken. tak kadene iku didhutuk dadi ula nek nabi Musa isih urip. Nabi Musa wis kapundhut sampai nemok tekeni Nabi Musa mergolong nyepi nang no goa Simo Mangkleng ngono lho. 40 dina 40 bengi gak mangan bareng terakhir glodak. Cung iki tongkate Musa cung. Musa jenu. Ora Musa Mesir gak oleh tongkate Musa mlaku prota-prota mbok tutukna no, wong ora dadi ulo, ini nabi Tidak mungkin umat akan mendapati mukjizat Selama nabinya masih Masih sudah meninggal gak iso. Tapi kalau Quran tidak Quran itu mukjizat nabi Yang bisa dirasakan oleh umatnya Ilayau kiamah Jadi sampai nek mendapati apapun Bentuknya woconen Quran Nah, quran kurang orang api Jumatan, api zuhur, api ngasar, api adan, yono wacanan Quran gak uwong tapi Pak. MP3. Sampeyan kira-kira sing mlebu swarga ya MP3. Nyo sampeyan lega swarga iki. Wong <guluhnya> MP3 wae <guluhnya> sing kok. Mulane sampe Kanjeng Nabi dawuh, "Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran." Omam oh, iku paes-paesi karo maca. Ora kok kaligrafi ndak pak orang Yus tapi saya apik lah nak dihiasi kali Quran karena apa? Untuk memancing orang bisa membaca. Orang pak saya kira, saya Dewi berisik, saya Ayu ting ting. Ya alamat palsu dah dini. Tilawatil Quran, moco. Sempatkan di mana anda sesibuk mungkin nak isom moco Quran. Wong sekarang itu enak kok. Sampai mau cek Quran itu mbiyen leren wudu, leren renorno mergo nyekel ke mushaf Quran. Saiki gak usah. Ora usah wudu gak apa-apa wong hap, aplikasi Quran ya kene. Ngene mboten. Ora usah wudu ndak apa-apa. Quran mergo apa HP kok nek demek HP kon wudu wae. Wong demek HP kok kon wudu nyoro Di. Wong HP niku ana luna maya, ana cutari, mbok. Mbok kon wudu bar gawe kira -kira. niki kira-kira. Okay. Niki, nggih tilawatil ilaladina amanu wa amilu solihat. Kue iman tok di akhir zaman gak cukup kudu mbok kayak amal soleh. amal termasuk nok masjid, termasuk mau Quran, termasuk di karena itu adalah merupakan benteng dari godaan setan. Akhir zaman setan itu saya pensiun pak, orang oh, sanggudo, lebih orang sah digodoh istri malah godoh setan jadi mau setan turu malah mau gugah. guga nontangi turu lu gerama gerama oh nak cacing istri gak gerama gerama delok yo kok tak setan mau nono tak setan malah nih amil usol ke ngamal sing soleh ison dadi tetep iman akhir zaman iman akhir amal soleh tok gak cukup Watawa saubil Niki ayat ini diturunkan kepada Nabi sudah 1.500 tahun yang lalu. Allah berpesan saling berwasiatlah terhadap sesuatu yang hak. Bedone mau hak ambek huak. Lugih bener. Jadi bahasa huak itu bukan bukan yang baru. Nolau mahfud besono. Mereka di akhir zaman sing akeh orang banyak menyebarkan berita huwak. Orang watawa saubil hak saling berwasiatlah terhadap perkara sing hak. Mereka apa sing saiki sing akeh justru dia tidak menyebarkan perkara hak tapi sing akeh perkara Watawa saubis sober. Akhir daripada ayat ini Allah berpesan saling berwasiatlah dalam kesabaran. Sebab nyun sewu Pak, ya Allah ya Rob, saya niki wong mbok sabar. Mau beda driji lho Pak. Si tak ngene, si tak ngene. Oh, gitu. Mbok kon sabar oh, ora Pak. Lha kira-kira ilah yang mil kiamat. Ante kiamat. Perkara ngene mbek ngene tok. Apa menel di akhir zaman kesabaran adalah sesuatu yang sangat dituntut. Melani niki kalau nanti ngaos, niti ngaos, niki namung sekedar buah pengetahuan saja. Yang delalah pada saat itu nerangno surat wal asri, wal asri. Nek sambian mau surat wal asri, ojo diwakofno. Bab sing akeh, wal asri innal insana lafi khusrin niki wakof haram. Sambian mandek tenggeriku haram hukumnya Karena apa? Nek semuanya dalam keadaan merugi. Berarti gak ono sing anu, ancin Nabi hidup di zaman wal asri. Kudu mbok tresna no, illal ladzina illa Sebab sing ake, wal asri innal insana lafi khusrin illa terus sebungno Nek saged ditresno kabeh, jangan wakof. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mergo apa? Empat-empatnya daripada apa yang disebut dalam kitab Taurat ini semuanya ada keterkaitan nih. Wong iman tok gak cukup. Mergo apa? Saiki zaman sedemikian rupa banyak sekali godaan, nggih. Banyak sekali goda. Iman tok gak cukup kudu amal soleh Kue iman amal soleh tok gak cukup. Kudu saling berwasiat dalam perkara hak. Mergo sing akeh saiki ini lu yang harus kita antisipasi. Kue iman amal soleh wasiat nok perkara hak gak cukup kudu sabar. Sebab nek gak sabar kelintir kue saiki. Apa memperharapkan apa? Karena satu sama lainnya tanpa ada saling berwasiat dalam kesabaran, mustahil akan bisa terjadi. Niki, melane, mari kita introspeksi diri. Kadang-kadang yang membuat cepat daripada waktu, iku opo. Dah yuk kena ni, aku perasa aku yuk lagi berngaji. Sawal aku lagi kena ni tu. Sekarang sudah hilang. Sawal sete. Kira-kira no sawal meneh, aku somben. Dah somben ni sawal, aku kira-kira menangi tahu raku. Menangi tahu raku kira-kira pak. Hidup kita ini nyun saya pak. Wis tuwa-tuwa ngene iki kurang perang pemilu ngono ae Pak nggih. Hitungane kok kurang perang kurang perang iki mbok menangi mbok pemilu sok ben. pemilu mergo ini iki cepet Pak, winginane bar pilka apa pilek, pilpres, ge pil kades derung kaspil pil, pil bub. Wis -ang ora ana entek mulane angen-angen iki menangi ta ora ya pilek. <gih> Padahal nyuwun sewu. Mamin yaumin yan sakku fil fajr illa wa yekul tidak ada hari selama fajar masih terbit. Ilawayakul kecuali hari itu akan mengatakan dino yang kalian lewati hari ini ahad 14 Juli 2019 yang sampai lewati ini pagi tadi ahad hari ini mengatakan anak holkun jadi jadi dino ahad ini mau isuk mau mengatakan aku makhluk baru jadi akad bian bi akad seiki gak bu. Akad hari ini dengan akad yang akan datang tidak sama. Jadi besok itu ada miliar miliaran akad. Sing swana no Allah dia akan mengatakan wa ala amalika dan atas apa yang kalian kerjakan aku akan bersaksi di hadapan Allah. Jadi dino akad iki binjing sewanteng Allah pas dino kiamat dia mengatakan Gusti jamaah masjid rohmat katai telung ewu lima niki lo Gusti catetane Dicatat pak karo akad perasaan akad gak nyatet ini nyatet bukunya tukunya nuk no, di pak orang saya takut tuku bukunya takut tuku bukunya bereng Walah amalika sahid dan atas apa yang kalian kerjakan hari ini jam tujuh sampean masih ada di dalam masjid ini ku dicatet karo akad besok diaturno karo Allah niki lo Gusti catetane Onok oh, marpuah, onok rukayah, onok juminten, sarmini Sing lanang markaban, dolah, beriman Dicatat Faktanem minni Maka ambillah saya Untuk sebuah kebaikan Karena tidak ada hari yang dilalui Kecuali untuk kebaikan Nek dino iki mbok gawe elek Dino iki mulai isuk cetut, wes ngadep Kulau terminal Umpamane maka hari itu pun akan marah. Jadi bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang berlebihan ketika orang mengatakan dino elek, dino a. Malah ini kadang-kadang mari kita hayati, sing dadi no cepet iku opo. Bingin saya, dolan tengah Jakarta. Ya kepingin silaturahim tengah ini Lagi ngunjungi satu orang saja satu hari penuh. Songkon Depok, Jakarta utar Utara, Stino, oleh konco siji Jadi sekarang kita itu hidup habis di jalan. Mulai sekalipun hidup ini habis di jalan, buatlah perjalanan hidup ini dengan keindahan. Zikirlah, wong saya bukan sesuatu yang sulit. HP kasih aplikasi Al-Quran, tadi kita ikut lampu merah, mau cokor Quran, macet, mau cokor. Lung saya metropolis, kuntek, perkara macet kok, Pak. Maka ketika hidup entek nok dalan, hati-hati dalan nggih. Iki dalan rokok atau dalan suar Gohadanallahu wa iyyakum wallahu yuwaffiqun al al afu minkum. Wassalamualaikum <Sessizuk> warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafini ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Subhanaka la sana'an 'alaika kama asneta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tardo walakal hamdu idza radita walakal ridho Muhammadin wa ala Muhammadin fil awwalin wa ala Muhammadin wa Muhammadin fil akhirin wa shalli wa Muhammadin istina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul Allah maftah alaina bi wa ansur alaina rahmatika wa dzakkir kullama nasina ya jalali wal ikram Allahumma inna na wa dina na wa ahlana wa malana ya Allah au ta'na indaka wa atan ya man la yudha ya ulata indahu ikhfadna wa na wa awladana wa ahlana wa malana Allahumma gfir lana sirkana wa dulmana wa taksirana gfir lil mu'minat Allahumma gfir lana wali walidayana wa rahmaka marubbaya nasi Allahumma cha'alna ya Allah mimman tali nuqulu buhum inda samai qur'an allah majalna ja ya ilahana allah min KHIARI UMATI sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam allah majalna ja wa ahlana wa zurriyatina jama'atina husan fi hadal masjid allah min ahli al'alam alkhair wala tajalna wa iyyana ja minadh dhair allah majal ja akhirakalamina Indan nihaya jalina la ilaha illallah wa SALILLAHU ma bi wa jalalika ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzukna kamalal mutabati lahu zahiran wa batinan birahmatika ya rahman rahimin Allahumma akrimil arwaha minna bilikai khairil anami rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina ada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh